Taman Negara Kuala Tahat, antara hutan hujan tropika yang paling tua di dunia. Nombor 3 tertua, guys. Hanya di belakang hutan hujan Daintree di Australia dan hutan hujan Lowlands Borneo di Pulau Borneo. Berusia 130 juta tahun, ia adalah habitat semula jadi untuk 3,000 jenis spesies flora dan 150 jenis spesies fauna, antara yang terbanyak di dunia. Dalam hutan hujan ini, haiwan-haiwan buas masih lagi bebas bergerak tanpa apa-apa gangguan dari manusia. Ini dunia mereka, dan di sinilah Raja Rimba Malaya kita bertapa. Tapi saya ke sini bukan untuk mencari Raja Rimba. Saya ke sini untuk bertemu dengan Raja Segala Sungai, ikan arus tinggi yang sinonim dengan gelaran joran terbang, Kelabara, atau lebih dikenali sebagai Thor Tombrayan. Trip ini tidak akan mudah, guys, pasal ikan ni tidak boleh dijumpai di semua tempat. Untuk mencari ikan ini, kita harus ke ulu Sungai Keniam. Untuk itu, kita akan mulakan perjalanan kita dari Kelang ke Taman Negara Kuala Tahat. Perjalanan kita akan mengambil masa 3 jam, guys. Dan sampainya di jeti Taman Negara, saya terus loading semua barang, pasal perjalanan kita naik ke hulu sungai dari jeti akan makan masa 1 hari. Dan jika kita lambat, hari akan gelap dan kita akan terpaksa rugi 1 hari daripada trip 4 hari 3 malam kita. Tapi sebelum kita mulakan ekspedisi kita kali ini, kita harus check-in terlebih dahulu di Pejabat Ranger. Pasal hutan ini berada dalam kawalan Jabatan Perhutanan Negara, guys. Jadi apa-apa aktiviti di sini harus dilaporkan kepada ranger bertugas. Tugas ranger adalah untuk mengawal segala aktiviti di hutan ini dan memelihara hutan simpan ini. Dan salah satu moto Jabatan Perhutanan Negara, guys, adalah take nothing but photographs, leave nothing but footprints. Bermaksud jangan tinggalkan apa-apa sampah di dalam hutan. Jadi ranger-ranger di sini agak cerewet dengan apa yang kita bawa ke dalam hutan untuk berkhemah. Diorang akan rekod semua barang yang kita bawa masuk ke dalam untuk memastikan kita tidak tinggalkan apa-apa sampah di dalam hutan. Tengah ranger sibuk lakukan checklist, Mama Toman ini pula mai datang tepi. Kacau jiwa betul. Tapi sayang, guys, kat sungai ini, iaitu Sungai Tahan, casting tidak dibenarkan. Hanya boleh pancing bottom sahaja. Casting hanya dibenarkan di Sungai Keniam. Dan tujuan saya ke sini adalah untuk casting. Jadi telan air liur je lah, guys. Settle check barang di Post Ranger, kita mulakan trip kita. Jadi, guys, proses dia, kita turun kat jeti tu. Lepas kita turun kat jeti, kita kena seberang, naik atas pulau tu, daftar kat Pejabat Ranger, kita turun, pastikan kita check semua barang kita, ranger dah kasi green light, baru kita boleh gerak. Sekarang kita akan gerak, guys. Jom. Dari Post Ranger, kita akan makan masa 1 jam lebih untuk sampai ke Kuala Sungai Keniam. Di mana lepas masuk ke Kuala, kita akan tukar kipas. Pasal sekarang musim kemarau, guys, jadi air tengah betul-betul surut dan jernih. Dan sungai ini berbatu, jadi dalam kondisi air cetek macam ini, kipas akan cepat rosak jika boatman tidak tukar kepada kipas yang lebih kecil diameternya. Dan di dalam hutan macam ni, guys, kerosakan enjin atau boat adalah satu perkara yang kita mahu elak. Pukul 12, guys, tukar kipas. Main kat jeram berbatu, tengok kipas ni pun dah hancur. Tapi dia orang nak pakai kipas yang lagi teruk lagi. Okey lah, kipas ni nak modify lah ni. Kecil-kecil eh? Oh, dikati kipas ni kan. Tahu kita sambung jalan kita. Suasana di dalam Sungai Keniam sungguh indah, guys. Dan saya sebenarnya dah tak sabar nak casting. Sungai ini macam heaven. Tapi macam saya cakap tadi, guys,
air surut sangat, dan bot yang sarat dengan barang akan sangkut di kawasan cetek. Kita terpaksa turun dari bot untuk tolak bot melepasi kawasan yang cetek. Dan saya memang dah tahu kita kena tolak bot. Jadi saya sudah bersedia sedia dengan seluar pendek saya lah guys. Selesa lah sikit, taklah rasa basah je memanjang. Tapi seluar saya pula asyik terlondih pasal saya lupa nak pakai tali pinggang. Nasib baik terjumpa beg orang yang sudah hanyut. Dalam hutan guys, tak ada 7-Eleven ataupun shopping mall. Kita sendiri harus fikirkan cara untuk melakukan improvisasi untuk masalah kita. Kita kena improvise saja. Dan saya pun bawa tali pinggang. Apa saya buat? Saya ikat dengan tali ni. Tapi dia tak secure lah guys. Kita jumpa beg ni, entah beg siapa ni hanyut tengah air besar. Pasal ada buckle ni. Buckle ni saya boleh buat belt nanti masa kat camp. So benda ni guys, nampak simple. Tapi dalam hutan, bila kita tak ada benda, can help you a lot. Kita letak kat latar, sampai base camp, kita simpan dalam tong sampah, dan kita clear dia. Pukul 5 guys, masih belum sampai lagi. Seluar dah ketat, bau selesa nak tolak bot. Dah hari tu guys, kita terpaksa tolak bot sepanjang perjalanan kita. Perjalanan kita cukup mencabar. Kerap kali bot tersangkut di jeram-jeramnya cetek, sehinggakan saya terpaksa keluarkan barang-barang kita dari bot untuk ringankan bot kita. Dengan kondisi batu yang licin dan pada masa yang sama melawan arus air, kerja tolak bot ini tidak boleh dipandang remeh guys. Kerana ia memerlukan stamina dan tenaga yang tinggi. Dan bila saya sedar, hari sudah pun lewat dan kita masih lagi belum sampai. Saya terpaksa cancelkan pengembaraan dan meminta pertolongan cameraman untuk datang membantu. Memang dah tak boleh guys. Kita terpaksa rushing nak sampai ke base camp. Malam tadi, setibanya di base camp kita Latar Said, saya memang dah tak ada tenaga nak sambung pengembaraan guys. Jadi sorry guys, tak ada shot ataupun video masa kita pasang kemah. Dan bukan saya seorang saja yang koyak guys. Semua kru saya kepenatan. Badan dah tak fit macam dulu guys. Pagi tu saya bangun dalam pukul 9 pagi dan kenikmatan menghayati keindahan suasana hutan sambil menghirup kopi panas memang tiada bandingan guys. Walaupun badan saya masih lenguh daripada perjalanan semalam, keindahan hutan ciptaan Tuhan memberi saya semangat untuk keluar menjayakan misi kita. So guys, hari ni lambat sikit kita keluar pasal yes, pagi tadi penat kan. Kita nak trekking, kita nak masuk naik atas sungai. Sambil kita naik tu, kita nak casting. Tengoklah apa yang kita boleh dapat. Aku tak tahu, ini first time aku datang pancing kat Taman Negara ni. Apa yang aku nampak daripada pagi tadi lah, banyak ikan. Ada sparau, ada kelah, ada kejor, ikan kecil lain tu. Tak ada cerita lah, ini banyak. So, saya tak sabar sebenarnya. Kita akan ikut Abang Fazil naik atas, kita akan cast, tengok apa kita dapat. Bukan masa pukul 10.15 lah, tak tahulah guys boleh dapat ke tak. So, kita dah miss window awal pagi tadi. Sekarang kita nak pergi masa trekking dan tengok apa yang kita boleh dapat. Misi kita sebenarnya adalah untuk menangkap ikan kelah dengan teknik casting. Ikan kelah adalah ikan omnivore di mana ia akan makan ulat atau ikan lain dan pada masa yang sama makan buah-buah kecil atau bunga guys. Tapi rekod kelah ditangkap dengan menggunakan gewang adalah sangat jarang. Dan ini adalah kerana ikan ini adalah sangat was-was dengan persekitarannya. Kalau kita tengok di sini, renangan gewang baru saya sebiteh agak menggoda. Tapi ikan kelah hanya setakat follow je dan tidak rakus
datang membaham. Satu kumpulan. Ini karakteristik ikan ni guys. Bila digabungkan dengan air yang jernih, ikan ini akan jadi was-was. Dan di sinilah kesabaran seorang pemancing akan didoga. Tapi tak apa guys. Kat area base camp kita, iaitu latar saya, ada banyak lubuk. Kita hanya perlu trekking sikit dan kita dah boleh jumpa lubuk baru. Dan kat lubuk ni guys, saya boleh nampak banyak ikan. Jadi apa saya buat? Saya naik ke atas pokok ini untuk intai. Banyaklah guys ikan. Tak tahulah korang boleh nampak ke tak, tapi saya boleh nampak. Dan untuk pancing kat area macam ni guys, lagi bagus kita main umpan dalam. Pasal lubuk kat sini dalam. Macam mana saya tahu? Pasal kita boleh nampak warna air. Bila air jernih macam ni guys, kita boleh nampak beza antara air dalam dan air cetek. Air dalam akan selalunya mengikut warna persekitaran. Sebagai contoh, macam kat hutan ini cuma hijau. Jadi tempat yang paling dalam akan ambil warna hijau pekat. Samalah macam laut guys. Dan tempat cetek akan nampak warna batu dia. Dan selalunya kalau dah tengah hari atau dah masa panas macam ni, saya akan kurang main gewang top water. Pasal ikan akan lebih cenderung berada di kawasan-kawasan yang dalam. Jadi untuk korek bahagian dalam sungai ni guys, kita boleh gunakan teknik slow fall macam jigging, tapi dengan menggunakan gewang vibration. Ha, so apa kita buat guys? Kita first baling, kemudian kita buat drop. Biarkan gewang tu jatuh sampai ke dasar dan kemudian tarik dia secara perlahan-lahan naik ke atas. Dan ulang balik benda ni yang sama. Kan? Biar dia jatuh naik, jatuh naik, jatuh naik sampai dia balik ke kita. Dengan cara ini kita dapat pastikan gewang berada dalam air untuk masa yang lama. Agak boring lah guys, tapi berkesan. Ini lebih kurang saiz 500 gram, 600 gram kot guys. Tapi itulah, pakai rod 616 memang tak terasa. Yang paling pentingnya kita tarah kumpau. Okay, so ini saya akan bawa balik lah guys, ha? Buat lauk untuk malam ni. Lepas ikan tu guys, kita segera pulang ke base camp kita di Latar Said. Saya sebenarnya tak sabar nak panggang ikan sebarau tu guys. Dalam banyak-banyak ikan air tawar guys, ikan sebarau adalah kegemaran saya. Saya pun tak tahu kenapa lah guys, tapi rasa ikan ni memang best. Terutamanya ikan yang saiz sekilo ke bawah, yang besar-besar tu tak best sangat lah. Dan malam tu guys, kita makan besar. Ikan sebarau tu tak payah cakap lah guys, memang sedap. Puas makan, kita semua tidur bertemankan unggun api dan suasana tenang di dalam hutan. Tiba-tiba dengar bunyi pokok tumbang guys. Dalam hutan guys, benda ni biasa. Apa yang peliknya ialah kita manusia masuk ke sana. Jadi ingat dua benda saja. Pastikan niat korang baik-baik dan percaya pada Tuhan. Pasti korang takkan apa-apa. Saya pun sebenarnya dah penat guys, malas nak lain benda ni. Pasal esok kita akan driftcast dan saya sebenarnya excited untuk itu. Jadi saya pun sambung tidur je lah. Keesokan harinya guys, kita disambut cuaca yang cemerlang. Hari ni guys, kita akan driftcast ke bawah sungai. Masa naik ke ulu kemarin, saya dah nampak banyak lubuk guys.
dan saya tak sabar nak test lubuk-lubuk tu sebenarnya. Dan timing awal pagi macam ni memang akan best. Selalunya ikan pemangsa akan suka duduk kat area-area jeram ni untuk menghendap ikan-ikan mangsa. Mereka akan tunggu untuk ikan-ikan mangsa ni untuk dihanyutkan oleh arus atau berenang lawan arus untuk menangkap mereka dengan senang. Sebagai pemancing, kita boleh gunakan pengetahuan ini untuk kelebihan kita. Saya selalunya akan cuba lalukan gewang saya melawan arus. Macam di video Bolivia itu guys, konsep dia lebih kurang sama. Dan selalunya kat jeram-jeram macam ni mesti ada penunggunya guys. Boom! Ya. Aduh lucut. Aduh lucut. Sayang tak lekat. Itu pasti sebarau guys. Tak apa, ada banyak lagi kat sini. Kita sambung drift je. Jeram ni mesti ada kan bang? Atau saya cuba, saya jalan kat tepi tu, saya cuba baling dulu. Saya tunggu bawah. Ha, kan? Saya cuba baling dulu, saya dah baling. Lepas saya tunggu kat bawah, bawa abang turun, okey? Dan pada jeram yang seterusnya guys, benda ni pula terjadi. Korang tengoklah. Terus menangkap dia. Push. Hook kang kang. Ini 5X guys. Macam mana boleh buka ni? Saya tak pasti kenapa boleh terjadi macam ni. Saya tak pernah ada lagi masalah hook kangkang dengan hook 5X. Mungkin hook ini defect, atau mungkin betul ikan tadi kuat. Saya pun tak tahulah guys, pasal rod langsung tak sempat nak bending. Ha, so apa yang saya cuba maksudkan dengan rod tak bending lagi guys? Apa yang saya cuba sampaikan adalah sebenarnya kekuatan rod tak sampai lagi pada hook tu. Kalau korang ingat dalam video-video lepas yang saya dah buat guys, saya pernah terangkan penggunaan rod dan hook ni lebih kurang macam tukul dan paku. Dan dalam senario ni guys, saya pakai tukul yang halus. Kenapa rod saya baru 616 rated kepada medium dan hook saya 5X? Kat sini, ini dinamakan sebagai paku kasar. So dalam situasi tukul dengan paku, mustahillah tukul halus boleh bengkokkan paku yang kasar. Betul tak guys? Ha. So kat sini saya jam. Dan selalunya guys, bila saya pancing sungai ataupun saya pancing sebarang, saya akan selalunya pakai single hook. So kalau korang tengok video semalam, kan, video yang kita pancing sebarang semalam tu, memang saya dah ganti dah gewang wire fishing saya dengan single hook. Hanya untuk gewang top water, saya sebenarnya tak suka sangat nak pakai single hook. Saya lebih selesa pakai treble hook lah. Tapi nak buat macam mana guys? Buka. Itulah guys, pancing tak boleh nak buat apa-apa. Kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah. Penting kita enjoy je guys. Jangan taksub sangat dengan hasil tangkapan kita. Ingat guys, rezeki datang daripada Tuhan. Jernih benar bhai air dia. Uish, jangan. Uish. Teman. Tuman. Dia cari batu. Cantik bhai tuman ni. Hook kena sikit-sikit je guys, nampak? Ini kalau aku tak naikkan dia cepat, apa ni?
dan anak-anak kecil kat tepi dia. Anak dia ke tu? Bukan kan? Oi, oi, oi. Satu lagi dash dia kasih. Apa tu ikut tepi dia ni? Ikan buntal dia. Kuat. Sekejap bang eh. Kita kasih dia masa sikit. Aku dah agak dah dia satu lagi tu. Dia ada satu lagi tu. Kita kasih dia dulu. And terputus. Alamak. Dia pula tengah tu kat situ. Macam mana ambil dia ni bang? Ha, so snap saya terbuka. Kenapa snap saya terbuka kat sini guys? Sebabnya ialah saya pakai snap yang sangat-sangat halus. Snap ni sekarang rating dia 7 kilo saja guys. Dan kenapa saya pakai snap ni guys? Pasal saya nak cuba applykan finesse fishing di dalam sungai ini. Kenapa saya nak apply finesse fishing? Pasal guys, saya dah dapat tahu yang ikan kelah di sini was-was. Kondisi air sekarang sangat-sangat jernih. Jadi, kalau kita nak optimumkan result kita, catch rate kita, kita kena cuba tipu ikan ini dengan apa segala macam teknik yang kita tahu. Dan untuk ikan-ikan yang was-was macam ni ataupun culas macam ni, apa yang saya akan guna ialah finesse fishing. Finesse fishing guys bermaksud kita akan downsize-kan semua peralatan kita sampai ke tip rod. Maksudnya terminal tackle, tali, apa segala macam sampai ke tip rod. Kenapa kita nak downsize-kan? Pasal kita nak kecilkan, kita nak cuba jangan takutkan ikan tu. Kalau kita pakai snap kasar-kasar, ikan tengok dia kan? Mungkin, saya tak cakap ikan tengok dia pause kan, takde. Tapi mungkin, kita tak tahu. So teknik finesse ini adalah cara untuk menipu ikan, makan gewang supaya dia tidak fikir 2-3 kali. Dia nampak dia keluar rakus tu terus hantam kan? So untuk ikan-ikan macam ni guys, finesse fishing adalah sangat-sangat efektif. Itu sebabnya saya pakai snap kecil ni. Tapi nak buat macam mana guys? Saya dengan pandai-pandai dah lupa saya pakai snap kecil ni, saya cuba angkat. Bila angkat, terbuka guys. And tapi jangan risau guys. Toman ini sekarang, walaupun dia gewang dia tersangkut kat mulut dia, apa dia akan buat? Dia akan pergi cari reba guys. Dia akan raba-raba-raba kat situ dan dia akan lucutkan gewang. Benda ni saya dah tengok banyak kali guys. So, jangan risau. Dah lucut toman tadi, kita patah balik ke base camp guys. Pasal abang Fazil dah sound dah. Kata nak main cek kelah. Ini sepok nak casting pula. Jadi tengah itu guys, abang Fazil bawa kita ke satu lubuk yang agak jauh dari base camp kita. Lebih kurang satu jam jugalah kita kena trekking nak sampai ke lubuk ini. Abang Fazil kata kat lubuk ni banyak ikan, macam akuarium. Ha, mungkin ada daripada korang yang teragak-agak, Pak Rob ni tak takut pacat ke? Pakai seluar pendek, kasut tanpa stokin, jalan masuk hutan. Ha, saya sebenarnya bukan tak takut pacat guys. Tapi saya sudah masukkan tembakau di dalam stokin saya. Korang tak nampak je, pacat ni dia tidak suka akan tembakau guys. Dan bila kita simpan tembakau di dalam stokin, air tembakau tu akan selalu berada kat pergelangan kaki kita. Dan dengan ini kita boleh elakkan diri daripada pacat. Ha, ini satu tips masuk hutan untuk korang. Cukup pasal pacat guys. Jom kita sambung perjalanan kita ke spot baru. Dan bila kita sampai kat situ guys, memang betul macam akuarium. Saya boleh nampak banyak ikan kelah. Dan bila kita cam air dengan umpan sawit, semua ikan kelah naik ke atas untuk makan umpan sawit itu. Dan umpan sawit peram ini guys adalah umpan yang paling mujarab untuk kelah. Ini memang makanan dia sejak bertahun lagi. Dan abang Fazil kata kalau nak pancing kelah kat sini, kita mesti pakai umpan sawit. Pasal ikan kelah kat sini kurang dia nak makan gewang. Jadi saya pun apalah guys, saya sangkutkan umpan sawit kat hook saya dan saya baling. Ini lebih kurang macam 2-in-1 lah guys. Sekarang kita dah baling, kita kena tunggu.
Okey guys, okey guys, okey guys. Sementara kita tunggu ikan gelah makan umpan kita guys, saya nak update sikit tentang budak-budak sekolah kebangsaan Sri Iskandar guys. Thank you guys, thank you guys, thank you guys atas support bertubi-tubi kurang guys. Projek kita dah hampir nak berjaya. So, lepas trip Sungai Kenyan ni guys, apa saya buat? Saya dah pergi ke sekolah tu guys. Sekolah tu boleh jauh jugalah guys daripada sini. Dan jalan dia tak payah cakap lah guys kondisi dia. Bila saya tengok saya nak menangis. Kesian kita saya guys. Kita kena panggil bro Lando dengan tim Brotherhood untuk baiki jalan ni. Alright. Anyway, kita dah sampai kat sekolah tu guys dan saya dah serahkan semua barang-barang kriket yang kita dah beli hari tu kepada budak-budak ni. Dan budak-budak ini pun dah mula training dengan barang-barang baru kita guys. Kita dah lepas barang baru lah. Yeay! Terima kasih Pak Rob. Barang kuat. Jangan lupa datang ke Zebra Pak Rob. So, daripada dua benda yang kita nak buat hari tu, satu benda dah done guys. Peralatan kita dah kau tim. Sekarang untuk padang kriket itu guys. So hari tu guys, apa saya buat? Saya hubungi satu kontraktor ni dan saya suruh dia pergi lihat padang kriket itu dan beri saya satu quotation untuk membaik pulihan padang kriket ini. Dan jelas apa yang saya dapat tahu ialah guys, costing yang kita buat pada awalnya iaitu RM15,000 untuk naikkan padang kriket itu adalah tidak tepat. Kerana daripada quotation yang saya dapat, costing yang diberikan oleh kontrak itu RM45,000 guys, menjadikan total projek kita RM50,000. Ha, jam. Tapi jangan risau guys, Pak Rob ada. Saya akan dapatkan dana yang lebih untuk memastikan projek ini berjaya guys. Tapi sebelum itu guys, saya nak cuba dapatkan quotation daripada kontraktor-kontraktor lain untuk memastikan kita dapat costing yang sepatutnya. Pasal ini duit orang lain guys dan saya harus bertanggungjawab dengan cara duit ini dibelanjakan. Mungkin orang lain takkan tahu guys, tapi tuan tahu guys, dan esok lusa saya tak nak ditanya soalan mengenai duit ini. Okey guys, so itu sahaja update untuk budak-budak sekolah Iskandar guys. Sekarang kita balik ke video kita. Iklan pun dah jalan tapi kelah masih tak menangkap umpan kita lagi. Saya pun sudah cuba banyak teknik menunggu guys, tapi ikan kelah ini terlampau pandai. Masa umpan sawit floating je, dia makan. Masa ada mata kail dia terus elak, jam saya guys. Saya pun makan roti yang saya bawa dan tidur kejap lah. Best tidur kat tengah-tengah hutan ni guys. Boring tu pancing gelah ni. Tiba-tiba Abang Fazil strike. Lepas kita tangkap ikan kelah tadi guys, kita mula diserang lebah. Pasal ini memang musim dia guys. Dan semangat saya nak bottom tak begitu tinggi. Jadi kita pun pulang lah guys. Bukan apa guys, jiwa tak kena dengan jiwa bottom. Dalam perspektif saya, ada yang berjiwa bottom, ada yang berjiwa casting. Dia memang ikut naluri manusia lah guys. Manusia ini memang dari dulu adalah pemburu. Dan memburu ini ada dua jenis. Satu yang suka menjerat, itu lebih kurang kategori bottom lah. Dan ada yang suka memburu dengan membawa tombak ke ataupun panah. Ini macam casting lah guys. Dan saya ni seorang yang aktif. Bila suruh duduk diam lama-lama, memang tak boleh lah guys. Jadi bila dapat ikan kelah itu, saya pun rasa cukup lah. Kita pergi makan ikan ni lagi best. Saya pun tak pernah lagi cuba daging ikan kelah guys. Orang cakap ini ikan bangsawan. Yelah guys, harga ikan ini di pasaran boleh mencecah ratusan ringgit. Lah saya cek,
Satu kilo ikan kelah ini RM450, guys. Ah, tak besar ni, 200 gram ni. Okey, balik. Balik tak? Okey, okey. Balik eh. Boleh kupar ke tak? Betul. Kupar ke tak? Oh, tak ada ikan sini. Tak ada ikan pula. Tak ada ikan pula. Tak ada ikan eh. Tapi sebelum kita bakar ikan ni guys, saya nak tahu apa ada dalam perut ni. Ini akan sedikit sebanyak dapat membantu saya faham diet seharian ikan ini. Dan dalam pancing guys, lebih banyak ilmu kita ada mengenai suatu ikan itu, lebih pandai kita akan jadi dalam memburu ni. Ia akan menolong korang lah guys dalam nak tahu gewang apa nak guna, warna apa nak guna, teknik apa nak guna dan sebagainya. Dan dari isi perut ikan ni guys, saya tak jumpa apa-apa bayang adanya bangkai ikan lain ataupun serangga. Jadi mungkin betul apa yang Abang Fazil cakap, kelah di sini jarang-jarang nak makan gewang. Kemungkinan besar, majoriti dietnya adalah buah-buah, bunga-bunga dari pokok-pokok. Tapi kita tak boleh nak buat rumusan terus guys. Kita kena cuba juga dengan gewang. Dan kita masih ada esok untuk mencuba. Tapi sebelum itu, jom kita makan ikan ni dulu guys. Dan ikan kelah kita guys, kita potong dua. Satu kita goreng dan buat kuah tiga rasa. Satu lagi kita panggang lah guys. Panggang kosong je lah. Buat makan dengan sambal kicap cili padi. Dia punya sedap guys. Memang best lah guys. Sampai tinggal tulang je. Malam tu nasi tak laku guys. Keesokan harinya guys, hari terakhir kita di sini, kita disambut hujan. Bagus untuk pancing guys, tapi tak bagus untuk penggambaran. Jadi pagi tu selepas kita makan pagi, kita segera simpan semua barang dan kemah kita dan mulakan perjalanan kita kembali ke jeti Taman Negara. Plan kita adalah untuk hanyut perlahan-lahan sambil saya kas semua lubuk yang saya cuba semalam. Dengan adanya hujan guys, saya confident ikan akan lebih cenderung untuk hantam gewang. Pasal air sekarang terlampau jernih guys. Dengan adanya hujan, air akan kabur sikit. Dan ini akan meningkatkan peluang strike kita. Tapi pagi tu guys, nasib seperti tidak di sebelah saya. First, hujan mula turun dengan lebat sampai Afiq terpaksa offkan kamera untuk memastikan kamera tidak rosak. GoPro saya biar on je lah guys. Lepas tu ini pula terjadi. Oi, sebarau, sebarau, sebarau. Aduh. Elok je leader. Kat ujung. Nampak? Putus pada leader saya ni bersih guys. Ini tanda-tanda terkena gigi. Agak demotivated jugalah guys. Dan selalunya pada masa dugaan begini guys, saya selalu percaya yang Tuhan nak uji saya. Dan pada masa inilah guys, kita kena percaya pada Tuhan dan dengar suara hati. Jangan sesekali putus asa. Ini pancing guys. Kadangkala kita boleh buat teori berpandukan kepada pengalaman lepas kita. Dan daripada pengalaman saya guys, tiap-tiap kali saya pancing waktu hujan, hasilnya akan meriah. Tapi pada hari ini guys, tiap-tiap kali saya baling, kosong. Kosong. Dan bila saya dapat strike, putus. Dan bila fikir balik dengan apa yang terjadi semalam, saya mula down sekejap guys. Pasal kenapa saya, kenapa banyak sangat dugaan ini? Dan benda ni sama macam kehidupan guys. Dalam hidup guys, kita akan ada cabaran dan kita akan ada dugaan dan segala macam kesukaran guys. Tanpa semua benda ni guys, hidup kita takkan warna-warni. Dan pancing pun sama je lah guys.
Bila kita diduga begini, saya selalu fikir Tuhan nak uji kita, guys. Pada masa ni lah, guys, kita kena percaya pada Tuhan dan jangan sesekali putus asa. Lagi banyak dugaan, guys, lagi banyakkan usaha korang. Itu je rahsia kejayaan, guys. Dan percayalah, Tuhan akan kasih rezeki. Saya boleh rasa dah ni. Dia punya feeling tu dengan kuat tu. Yang kita nak strike. Abang pernah dapat rahsia macam tu? Dengan feeling tu tengah padu gila kan. Dia punya feeling tu macam, ish, nak dapat ikan. Come on, kebab bom. Hui, kena. Kena dah, kena cakap dah bang. Ui, besar ni bang. Bang, panjang besar ni bang. Besar. Teman. Oi, teman. Oi. Oh. Mas, angkut tu, bang. Tolong. Okey. Oh. Dengar roja. Yang penting kita nak kepala dia kat atas. Aduh. Aku dah agak dah, kan saya cakap bang. Ada feeling tu. Saya ada dia punya feeling tu nak strike. Woo! Mat, komen anda. Mantap. Ha, so mesti korang ada yang tertanya-tanya. Kenapa Pak Rok nak pergi lari dalam air nak pergi ambil ikan tu tadi? Kenapa tak paksa ikan tu keluar macam style Pak Rok sebelum ni? Ha. So kat sini guys, untuk pancing kat sungai Kenyami, saya tak pakai set heavy. Kalau saya pakai set heavy memang saya boleh buat benda tu. Tapi macam saya cakap tadi, saya cuba applykan finesse fishing di sini. So saya terpaksa pakai tali yang lebih halus, rod yang lebih halus dan segala macam. Ada kebaikan untuk teknik ni dan ada juga keburukan dia. Kebaikan dia ni guys, bila kita pakai tali halus-halus macam ni, kita boleh berenang jauh-jauh. So kalau korang sedar tadi, kas aku daripada bot nak ke sana lebih kurang 50-60 meter guys. Memang jauh juga tu saya baling. Tapi keburukan dia guys, bila kita pakai tali halus, terutamanya sekarang yang tali Drave X4 25 pound ni saya pakai sekali ni, betul-betul halus lah guys. Diameter dia sangat-sangat halus. Saya tengok 25 dengan 30 pound tu memang sangat-sangat halus. Bila kita pakai tali halus, ya guys, kita boleh baling jauh. Tapi korang kena ingat, bila ikan dah ambil, tali nak tanam tu peluang sangat tinggi. So make sure drag tak lock ketat. Dan pastikan korang jangan paksa, jangan jemput. Kalau dia tanam, dia boleh putus. So kat sini guys, korang kena faham peralatan. Korang kena pancing ikut peralatan korang. Faham tak guys? Wah, kau kuat buat aku bersenam lah kau. Ikan ni tak besar guys. Saiz lebih kurang 2-3 kilo je. Tapi dia punya meletup tu. Tu aku cakap percaya hati. Abang dah cakap dah, jom berhenti kejap. Cakap jangan. Ada ni seekor ni. Ada seekor ni. Memang kena lang-lang topik pun dia kasi. Ha, so Reaper tu saya modify je ni guys. Nampak? Saya buang bulu dekat belakang. Lepas tu saya pakai trailing hook kat depan satu biji je ni.
So tapi yang ikan ni dia ambil kemas lah, memang dia kena kat belakang. Cantik bhai. So kita tak nak handle ikan ni lama sangat lah guys, saya nak lepaskan dia. Tak nak dia trauma kan. Tapi itulah, elok kita ambil bacaan dia untuk tujuan saintifik. Sebab saya nak tahu juga ikan kat sini panjang ke, pendek ke, apa ke. Kan mulalah dia orang cakap ikan sungai panjang lah. Itulah, inilah dia orang buat paletau kan. Macam ni. Okay, panjang dia lebih kurang dalam 64 cm lah. 64 cm. Berat dia sekarang, kita pakai boga. Berat dia sekarang, ah, dah agak dah 6 pound guys. Ikan ni 6 pound. Okey. So bagusnya air sungai ni kan, air mengalir kan. So air boleh masuk dalam mulut dia. Senang dia dapat energi balik. Kau tak percaya kau tengok, bila aku lepaskan ikan ni, tadi dia dah fight lama kan. Bila aku lepaskan ikan ni, dia akan berenang laju kan. Dia tak akan macam ikan kat tasik, slow dia pergi. Kau tengok eh. Hanya pasal arus dengan oksigen masuk lah. Let's go. Let's go boy. Tengok, pop. Mana? Ha, hilang. Tak besar kan, sebab still exciting lah casting kat sungai macam ni. Tengok dia punya pemandangan dah kelas lah. Dengan itu guys, kita sudah sampai ke penghujung video kali ni guys. Terima kasih banyak-banyak guys kerana support korang. Dan saya minta maaf kerana tidak dapat nak upload banyak video guys. Niat saya memang nak buat banyak video, nak keluarkan. Tapi buat masa ni guys, saya sedikit sibuk dengan kerja saya. Dan seperti korang tahu, saya ni bukan YouTuber guys. So saya tidak cari makan dengan YouTube. Saya cari makan dengan Drift. So saya harus fokus kat sana kerana saya ada banyak staff yang berharap dengan saya untuk menjalankan kehidupan mereka. So saya harus fokus kat sana. Tapi saya boleh berjanji satu benda guys. Saya akan cuba yang sebaik mungkin untuk sekurang-kurangnya keluarkan 2 video dalam 1 bulan. Paling cikai 1 video 1 bulan lah guys. Alright guys. Jadi korang jangan marah-marah lah eh. Alright guys. Next video, saya akan kembali balik ke Kedah. Kali ini guys, saya akan bertarung dengan burung helang untuk tengok siapa boleh tangkap lagi banyak ikan. Oleh itu guys, jangan lupa subscribe. Tekan butang notification itu, video ini akan keluar tak lama lagi.